Ngaku malu dengan Nikita Mirzani, Denny Sumargo undang Loli. Perseteruan Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Mezzani Nazeru Asri alias Loli sukses menjadi sorotan publik, terlebih keduanya saling menyindir di sosial media. Bahkan Loli mengaku malu memiliki ibu seperti Nikita Mirzani. Baru-baru ini beredar kabar bahwa Loli mengaku malu dengan Nikita Mirzani dalam konten podcast Denny Sumargo. Kabar itu diunggah akun YouTube heboh artis dan diberi judul viral, Densu undang Loli. Loli mengaku malu dengan ibunya. Lantas benarkah kabar tersebut? Setelah ditelusuri lebih lanjut dalam video tersebut, rupanya hanya membahas soal perseteruan Loli dan Nikita Mirzani. Narator hanya menjelaskan soal bagaimana kronologi pertengkaran ibu dan anak ini. Tidak ada sama sekali penjelasan soal konten Denny Sumargo. Faktanya, dalam kanal YouTube Denny Sumargo tidak ada konten podcast bersama Loli. Seperti diketahui, anak Nikita Mirzani itu juga masih berada di luar negeri untuk bersekolah. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa kabar soal viral Densu undang Loli mengaku malu dengan ibunya adalah berita tidak benar alias hoax.